Makasih Bima. Gara-gara kamu ini saya jadi dibenerin lagi nih jamnya lagi. Viral jalan Lampung diperbaiki setelah Bima TikToker kritik Lampung sulit maju. Bima Yudha Saputra atau yang dikenal sebagai TikToker Aubimax Reborn menjadi sorotan setelah membuat video viral tentang asal-usul bobroknya pembangunan di Lampung. Bima yang kini tengah kuliah di Australia itu pun sempat mengaku keluarganya mendapat ancaman setelah kritikannya viral di media sosial. Di media sosial kemudian viral netizen membagikan ada perbaikan jalan di sebuah daerah di Lampung, tepatnya di Kabupaten Pringsewu. Tak hanya itu, pria tersebut juga mendoakan agar Bima TikToker dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan akun Instagram itu pun juga menuliskan caption untuk warga Lampung, berkomentar dan memberitahu di mana saja jalanan yang masih rusak. Berharap agar pemerintah Lampung segera memperbaiki jalanan lainnya yang sudah rusak. Sebelumnya, TikTokers bernama Bima mendapat sorotan hingga dirinya dilaporkan ke polisi. Terkait hal tersebut, bahkan dirinya menyebut orang tuanya didatangi polisi hingga dipanggil bupati. Lantas soal viral TikTokers ini sampai ke telinga pengacara kondang Hotman Paris, di mana pengacara Hotman Paris siap membantu Bima si TikTokers setelah dilaporkan ke polisi. Bima, pemuda asal Lampung yang kuliah di Australia, diketahui viral di media sosial karena mengkritik kondisi daerah dan pembangunan di Lampung. Kritik Bima soal Lampung yang diunggah lewat akun TikTok Aubimax Reborn ini berbuntut panjang. Bima si TikTokers dilaporkan ke polisi oleh pengacara Ginda Ansori Waika. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!